Halo everyone, selamat datang kembali di channel saya. Di kali ini saya akan membuat video cara kerja RTH drone DJI Mavic Air 2. Nah, penting teman-teman ya mengetahui cara kerja DJI Mavic Air, drone DJI Mavic Air 2 supaya ya ini sebagai safety flight kita ya. Oke, sekarang itu drone-nya udah siap. Sekarang saya take off teman-temannya. Nah, itu take off. Saya record dulu. Udah record. Oke. Nah, pertama saya akan terbangkan kurang dari 5 meter, tapi nanti kalau landing saya cancel teman-teman ya, karena itu permukaannya banyak tanah ya, supaya nggak kotor ya. Sekarang saya terbangkan sejauh kurang dari 5 meter teman-teman. Saya naikin deh. Kelebihan. Nah, 2,5 meter teman-teman ya. Sekarang saya RTH. Apa yang terjadi teman-teman? Nah, langsung turun teman-teman ya. Langsung turun. Saya cancel teman-teman ya. Nah, saya cancel. Saya bawa lagi ke sini. Kemudian saya terbangkan sejauh antara 5 meter sampai 20 meter teman-teman ya. 5 sampai 20. Nah, di sini deh ya teman-temannya, di 10 meter teman-teman. Sekarang saya RTH ya teman-teman ya, di jarak 10 meter, tingginya 5 meter teman-teman nih. Nah, berbalik arah, langsung menuju titik home point teman-teman. Jadi nggak ke RTH altitude. Nah, itu ya. Nah. Oke, saya cancel teman-teman ya. Oke. Kemudian drone akan saya terbangkan lebih dari 20 meter teman-teman ya. Puluhan meter teman-teman ya, tingginya 14 meter. Sekarang saya RTH. Naik teman-teman ke ketinggian RTH altitude. Nah, kemudian berbalik arah dan sekarang ke posisi RTH. H-nya 30 meter ya. Altitude RTH nya 30 meter teman-teman. Nah, dia di atas saya. Saya cancel teman-teman ya. Nah, saya cancel. Saya daratkan. Nah, ini setelah ini ada informasi penting nih teman-teman nih. Saya daratkan dulu. Aduh, itunya debunya. Debunya. Nah, teman-teman, nih sekarang saya ada informasi penting. Di drone DJI Mavic Air 2 ada yang namanya power saving RTH. Nah, apa itu power saving RTH? Teman-teman bisa lihat demonya, video demonya yang sudah saya buat. Linknya sudah saya taruh di bagian deskripsi. Nah, teman-teman bisa lihat ya, apa itu power saving RTH. Saya nggak tahu di drone DJI mana yang ada fitur ini, tapi di drone-drone yang kelas bawah itu nggak ada ya.
fitur power saving RTH RTH untuk menghemat baterai, teman-teman. Oke, teman-teman. Terima kasih kalian yang sudah menonton video ini. Jangan lupa berikan like video saya, subscribe channel saya, pencet lonceng supaya dapat update video saya yang baru. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di bagian komentar dan kita akan berjumpa lagi di video selanjutnya.